Sepertinya sudah 5 menit lebih ya. Ya, mau kita mulai aja ya, Miss ya. Iya, ya, Kak. Langsung kita mulai aja setelah ini. Mungkin nanti ada sekedar informasi karena tadi ada kendala teknis. Jadi nanti anak-anak mungkin ada bisa join lagi. Nanti kalau misalnya Zoom-nya terputus, nanti join ulang lagi ya. Nanti ada kendala teknis dari Zoom-nya. Oke, baik. Silakan Kak Arni, kalau mau langsung dimulai, saya langsung serahkan ke Kak Arni ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Kak Arni panggilnya adik-adik ya di sini ya. Selamat pagi adik-adik semua. Jadi pagi ini kita mau latihan yoga bersama. Tapi sebelum latihan kita berdoa dulu ya. Oke, kita berdoa, bisa duduk bersila kakinya. Duduk di bawah bersila. Kemudian tangannya dibawa ke samping. Tangan di bawah ke atas, disatukan. Kemudian boleh ditaruh di depan dada. Kita diam dulu, boleh ditutup matanya.
kita berdoa sesuai keinginan. Semoga kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan aman, dan semua mendapatkan manfaat dari kesehatan tubuh dan hati. Tangannya boleh diletakkan di atas lutut dan pelan-pelan dibuka mata. Maaf, ini agak sedikit berisik ya, adik-adik. Di sini suaranya. Oke, sebelumnya Kak Arni mau tanya, di sini sudah ada pernah berlatih yoga atau belum ya? Ada yang sudah pernah yoga, ada yang tahu yoga itu ngapain nanti, ada yang sudah tahu belum? Belum. Belum. Oke, jadi nanti di sini yoga itu nanti seperti kita seperti olahraga. Mami. Olahraga. Nah, apa yang perlu Anis diperhatikan nanti? Semua mengikuti nanti dengan sesuai kemampuannya masing-masing ya. Kalau misalnya, aduh Kak Arni capek, gak apa-apa istirahat sebentar, gak usah dipaksa. Aduh Kak Arni gerakan ini gak bisa. Mami siang telat. Iya. Iya. Kenapa? Kalau tadi juga gak tahu, gak ada suaranya. Oh, bisa sudah terdengar belum suaranya sekarang? Suaranya sudah terdengar, suara Kak Arni sudah terdengar belum? Sudah. Oke. Jadi nanti di melakukan yoga sesuai kemampuan masing-masing. Terus kemudian kalau di tengah-tengah yoga ada yang merasa kurang enak badannya, pusing, itu boleh bilang ke orang tuanya atau siapapun yang ada di rumah, ya. Oke, pertama sekarang kita mau lihat hari ini kita yoga mau gerakan apa saja. Kak Arni mau kasih lihat dulu nih hari ini gerakan yoganya apa saja. Oke, jadi hari ini kita yoganya pertama kita mau melakukan gerakan cat pose atau kucing. Kemudian ada gerakan cow pose atau gerakan sapi. Ada downward dog pose atau pose anjing, gerakan anjing. Kemudian ada pose atau gerakan pose pohon. Kemudian ini ada gerakan seperti ini namanya kalau di yoga warrior 2. Ada gerakan triangle pose. Ya, seperti itu. Kemudian ada gerakan kalau tadi warrior 2, yang ini warrior 1. Gerakan yang seperti ini nanti. Kemudian ada pose unta, camel pose. Ada ular, ada cobra pose. Dan ada juga pose busur. Nah, ada pose. Oke. Jadi nanti selain pose ini
juga ada gerakan-gerakan lain untuk pemanasan dan pendinginan. Ya, sekarang bisa kita lakukan bersama-sama ya. Sekarang boleh duduk di tengah-tengah matrasnya. Kakinya bersila. Duduknya tegak, badannya tegak. Ini di sini fokus nih supaya nanti kalau sudah tambah besar badan kita nggak membungkuk kayak ini nggak membungkuk. Jadi kita harus latihan dari sekarang supaya badannya tegak. Gitu ya. Tarik nafas, tangannya boleh diangkat naik ke atas, lurus ke atas tangannya. Bagus. Lurus ke atas yang tinggi tangannya. Buang nafas, turunkan tangannya. Nih, sekarang coba lihat, angkat tangan kanannya mana? Diangkat tangan kanannya, ditaruh jauh ke samping. Taruh jauh ke samping kanan. Kemudian tangan kirinya dipanjangkan ke atas. Tetap bernafas ya, nafas biasa aja di sini, nafas lewat. Oke, tarik nafas, kembali tegak badannya, turunkan tangannya. Sekarang tangan kirinya, ganti tangan kiri yang diangkat. Tangan kiri yang diangkat, taruh jauh ke samping. Taruh jauh ke samping, tangan kanan yang dipanjangkan ke atas. Panjang ke atas. Oke, buang nafas, tangannya lurus ke atas lagi, kemudian boleh diturunkan. Sekarang kita mau putar badannya, caranya tangan kirinya ditaruh di lutut sebelah kanan, tangan kanannya ditaruh di belakang, kemudian belakang badannya diputar hadap ke kanan. Badannya diputar hadap ke kanan. Bisa? Badannya putar, kepalanya juga ikut lihat kanan. Oke, tarik nafas. Ambil buang nafas, badannya diputar lagi ke depan. Sekarang kita putar ke arah kiri. Tangan kanannya ditaruh di atas lutut kiri. Tangan kirinya ditaruh di belakang. Tarik nafas, putar badannya ke arah kiri. Putar badannya ke arah kiri. Oke, buang nafas, turun kembali ke depan. Sekarang kita masuk ke tadi gerakan. Mau gerakan anjing dan sapi. Anjing dan sapi, kucing dan sapi. Caranya bentuk posisi seperti ini, seperti kucing dan sapi, kan kakinya ada empat. Ya, kakinya ada empat. Jadi kita pura-puranya tangan sama kaki kita jadi kakinya sapi. Dan ini kucing. Oke. Pertama, tarik nafas. Kita mau jadi sapi dulu. Lihat ke atas kepalanya. Kepala lihat ke atas. Buang nafas. Kita jadi kucing. Lihat ke perutnya. Nunduk kepala, lihat ke perut. Lihat perutnya. Oke, sekali lagi. Tarik nafas, lihat ke atas. Jadi sapi. Lihat ke atas kepalanya. Buang nafas. Tunduk kepalanya. Jadi kucing. Lihat ke perutnya. Ke perut. Oke. Selanjutnya kita mau jadi anjing. Caranya gimana? Lututnya diangkat. Pantatnya didorong tinggi ke langit-langit. Jadi bentuknya segitiga ke atas. Jadi anjing. Kita kakinya yang kuat, menapak kalau bisa, napak kalau nggak bisa boleh tubuhnya diangkat sedikit boleh, kalau bisa ditaruh tubuhnya boleh.
itu. Sekarang anjingnya mau pelan-pelan jalan ke depan. Anjingnya pelan-pelan jalan ke depan. Dan kita berdiri. Tegak, badannya lurus, naik ke atas. Berdiri tegak sekarang, badannya lurus, tangannya ke atas. Kemudian di tangannya. Masih belum capek kan? Karena kita habis ini mau jadi pohon. Berdiri tegak dulu, kita mau jadi pohon. Sekarang kaki kanannya diangkat, ditempelkan di paha kiri. Kalau di sini rasanya gerak-gerak nggak bisa jaga keseimbangan, boleh agak turun sedikit, boleh di lutut. Atau kok di lutut masih gerak-gerak juga, boleh turun sedikit di sini aja kakinya, jari-jarinya di bawah. Oke, tapi kalau bisa kita angkat ke paha jari kakinya, telapak kakinya. Kemudian tangannya taruh di depan dada. Tarik nafas. Naikkan ke atas tangannya. Pohonnya tumbuh tinggi ke atas. Jaga keseimbangannya. Bagus. Semuanya. Buang nafas. Turunkan lagi ke depan dada tangannya. Turunkan kakinya. Turunkan tangannya. Sekarang kita lakukan yang untuk yang kaki yang diangkat yang sebelah kiri. Sekarang kaki kirinya diangkat. Taruh lagi di paha kakinya. Tangannya kembali di depan dada. Kalau nggak bisa jaga keseimbangan tangannya naik, boleh di depan dada aja nanti. Oke, sekarang tarik nafas. Tangannya naik lurus ke atas. Tangannya naik lurus ke atas. Jaga keseimbangan kakinya. Jangan sampai jatuh. Kalau nggak bisa jaga keseimbangan, boleh ditaruh di depan dada tangannya. Oke. Buang nafas. Turunkan kakinya. Oke, semua baik-baik saja? Bisa. Bisa. Sip. Sekarang kita lanjut ke gerakan Warrior 2. Sama, dibuka kakinya, dibuka lebar. Yang sekarang kakinya dibuka agak lebar. Kemudian telapak kakinya kanan diputar hadap ke kanan. Nah, terus pelan-pelan sekarang kita mau tekuk lutut kanannya. Kepalanya coba lihat ke jari kanannya. Mana jari kanannya? Kepalanya lihat ke jari kanannya. Tekuk lagi lututnya, jadi pura-puranya ada kursi di bawah, kita duduk di situ. Lihat ke jari kanannya. Tarik nafas. Lurusin kakinya. Sekarang kita pindah ke sebelah kiri. Telapak kakinya kiri diputar hadap ke kiri. Jari-jarinya hadap ke sebelah kiri. Jari-jari kaki kiri. Terus kita tekuk lutut kirinya. Lihat ke tangan kiri. Nah, lihat ke tangan kiri sekarang. Bagus. Badannya tetap tegak ya. Oke. Tarik nafas, kakinya diluruskan. Kemudian kakinya dirapatkan. Berdiri tegak, kita bernafas dulu di sini. Atur nafas dulu di sini. Kalau yang tadi ngos-ngosan di sini, kita mau ambil nafas, buang nafas dulu biar nggak ngos-ngosan. Oke, kalau sudah kita jadi pose yang gerakan selanjutnya segitiga, gerakan triangle bentuk segitiga. Ya, kakinya dibuka lebar. Dari kakinya diputar ke kanan. Kemudian badannya panjang, tangannya taruh di kaki kanannya. Kita membentuk segitiga. Wah, bagus, pintar semuanya. Sini. Oke, tarik nafas, badannya tegak.
Ada. Sekarang kita ke sebelah satu ya, sebelah kiri. Pelan-pelan ya. Tarik nafas. Tekuk badannya ke kiri. Pegang kaki kirinya. Tangan kanannya naikkan ke atas. Oke, buang nafas. Badannya kembali tegak. Badannya kembali tegak. Kakinya dirapatkan. Ya, bagus semuanya. Sekarang, hadapnya ke samping, sebelah kanan, ke samping kanan hadapnya. Tangannya boleh ditaruh di pinggang dulu. Kemudian, pertama kita bawa kaki kanannya mundur ke belakang. Kaki kanannya mundur ke belakang. Habis itu, kaki kirinya ditekuk. Sekarang kaki kirinya lututnya ditekuk. Yang kanan masih lurus, yang kiri ditekuk. Terus tangannya dibawa naik ke atas. Nah, kalau udah ditekuk, kaki kirinya tangannya lurusin ke atas lagi. Ya, bagus. Oke. Buang nafas, kakinya lurus. Tangannya kembali di pinggang. Kaki kanannya maju lagi. Oke, sekarang kita lakukan untuk kaki yang kiri mundur ya. Kaki yang kiri dibawa mundur ke belakang jauh. Kemudian tekuk lutut kanannya. Tekuk lutut kanannya, kemudian tangannya luruskan naik ke atas. Tangannya naik ke atas. Kalau sudah kaki yang kanan diluruskan, tangannya kembali ke pinggang, kaki kiri melangkah maju ke depan. Oke. Kita sekarang istirahat sebentar di sini. Caranya kakinya dibuka sedikit, lebar pinggul. Kemudian tangannya pegang sikunya, dan badannya dilipat ke depan. Badannya dilipat ke depan, menggantung, kita istirahat di sini. Bagus. Bentar, tarik nafas, buang nafas. Istirahat di sini dulu sebentar, kepalanya nunduk, badannya dilipat ke depan. Oke, sekarang tarik nafas, badannya kembali tegak. Tangannya naikkan ke atas. Kaki dirapatkan, tangannya diturunkan. Oke, sekarang kita ke gerakan yang sedikit menantang. Apa yang menantang, Des? Gerakan yang sedikit susah, yaitu gerakan jadi unta. Jadi unta, berdiri pakai ini, pakai lututnya, berdiri. Nah, sekarang Kak Arni mau kasih contoh dulu ya. Tangannya boleh ditaruh di pinggang lagi. Kemudian tarik nafas. Badannya lengkukan ke belakang. Kalau bisa, tangannya pegang ke tumit kakinya. Seperti ini, kalau bisa tangannya pegang ke tumit. Tapi kalau nggak bisa, boleh tangannya tetap dipinggang, lihat ke atas kepalanya, oke? Okay? Lakukan bersama-sama ya. Oke. Berdiri, berdiri di lututnya, tangannya ditaruh di pinggang, tarik nafas, lihat ke atas badannya, kemudian kalau bisa, telapak tangannya taruh di kaki. Wah, ada yang bisa. Kepalanya lihat ke atas. Kalau telapak tangannya udah, ya bagus. Ya, kalau nggak bisa, telapak tangannya taruh di sini. Lihat ke atas aja, taruh di pinggang. Lihat ke atas kalau susah. Bagus semuanya. Ya, kalau bisa pegang tumitnya, langsung lihat ke atas. Good job. Oke. Bangunnya pelan-pelan ya, kembali tegak. Dan boleh
duduk di atas tumitnya. Sekarang kita mau ke gerakan yang berbaring. Berbaring, tengkurap. Tengkurap, tidur di atas perutnya. Kita mau jadi ular kobra. Oke? Siap? Tangannya taruh di samping dada, telapak tangannya. Kakinya lurus ya, ke belakang. Tarik nafas. Badannya diangkat jadi ular kobra. Badannya diangkat. Boleh kepalanya lihat ke atas. Bagus. Kepalanya lihat ke atas. Oke, buang nafas. Turunkan badannya. Satu kali lagi ya. Jadi ular kobra ya. Oke, siap-siap. Tarik nafas, angkat badannya. Angkat badannya, kepalanya lihat ke atas. Kepalanya lihat ke atas, kakinya lurus. Oke. Buang nafas, turunkan lagi badannya. Tidur, istirahat sebentar di sini. Nah, sekarang gerakan selanjutnya, gerakan busur. Kakinya boleh ditekuk. Kakinya boleh ditekuk. Terus kita pegang pakai tangan. Ini gerakan ini juga agak menantang ini. Pegang pakai tangan kakinya. Kalau sudah, tarik nafas. Badannya naik lagi seperti waktu jadi ular tadi. Nah. Badannya naik lagi. Buang nafas, turun. Oke. Sekali lagi ya. Tidur di atas perutnya. Kakinya ditekuk. Pegang pakai tangan kakinya. Dan tarik nafas. Badannya naikkan ke atas. Dadanya dinaikkan ke atas. Kakinya naik juga. Oke, buang nafas, turunkan kakinya, badannya turun. Sekarang tidur tengkurap, tangannya boleh disilangkan, kepalanya boleh ditaruh di atas tangan. Kita istirahat sebentar di sini. Keningnya boleh ditaruh di atas tangan. Kalau sudah, pelan-pelan bangun. Sekarang kita mau ke posisi duduk. Nah, kita mau duduk. Sekarang, duduk dulu. Kakinya ke depan. Duduk tegak. Badannya coba dibawa tegak. Biar nggak bungkuk. Kemudian, kakinya sekarang dibuka. Tampak kakinya dibuka. Kakinya dibuka bentuk segitiga. Ya, tarik nafas, tangannya naik ke atas, buang nafas, turun ke bawah, turun ya turun. Kalau yang bisa keningnya ditaruh di bawah ditaruh, kalau nggak bisa lihat atas aja. Oke, di sini kita mulai pendinginan ya ini ya. Ini dulu di sini. Kalau nggak bisa boleh lihat atas seperti ini, tangannya taruh di depan. Ini tarik nafas, buang nafas. Ya, tarik nafas. Tangannya bawa lagi ke atas. Ya, buang nafas, turunkan tangannya. Sekarang kita ke posisi kaki butterfly. Kaki bentuk kupu-kupu. Telapak kakinya disatukan. Bukan bersila ya, tapi telapak kakinya yang disatukan telapak kakinya. Nih, saya tepuk tangan pakai telapak kaki. Telapak kaki disatukan. Terus jari-jarinya dipegang pakai tangan, jari-jari kakinya dipegang pakai tangan. Ya, tarik nafas. Sambil buang nafas, tekuk lagi badannya.
Tekuk lagi badannya. Kalau bisa keningnya ditaruh di lantai, ditaruh di lantai. Kalau nggak bisa, nunduk aja kepalanya. Kepalanya boleh nunduk. Relax di sini. Oke, sekarang tarik nafas, badannya kembali tegak. Kakinya sekarang diluruskan. Kakinya diluruskan, badannya tegak. Kemudian pegang telapak kakinya. Bisa, kalau nggak bisa pegang di betisnya aja. Atau boleh pegang di lutut kalau nggak bisa pegang di telapak kaki. Sekarang tarik nafas, lihat depan, buang nafas. Sekarang coba dicium lututnya kalau bisa. Tarik nafas. Cium lututnya, kalau nggak bisa kepalanya nunduk aja. Kalau nggak bisa juga kepalanya nunduk kok sakit badannya, boleh lihat depan, pegang telapak kakinya atau pegang kakinya, lihat depan. Kalau nunduk sakit ya, yang penting kita pendinginan dulu di sini. Okay. Sekarang tarik nafas, badannya kembali, tangannya bawa ke atas, badannya tegak. Buang nafas, tangannya diturunkan. Oke, okay. Sekarang kita tinggal dua gerakan lagi nih sebelum terakhir. Bisa tidur. Tidur ya. Tidur. Terlentang. Nah, kalau sudah, sekarang lututnya dipeluk. Lututnya dipeluk pakai tangan. Hey, relax di sini. Yang tadi badannya sampai tegang, coba dirasain badannya relax di sini. Nah, coba langsung lututnya dipegang, kita gerakkan ke kanan ke kiri badannya, punggungnya ambil dipegang ya lututnya ya, badannya okay. Gerakkan ke kanan kiri pelan-pelan saja. Oke, kalau sudah sekarang kakinya diluruskan. Kakinya diluruskan, tangannya ditaruh di samping badan. Sekarang badannya rileks. Badannya rileks. Enggak sedang tegang badannya. Matanya boleh ditutup. Kita ke gerakan terakhir. Kita tidur jadi patung. Tidur jadi patung. Kalau patung itu kan tidak bergerak, tidak bersuara, dan diam. Diam, tidak bergerak, tidak bersuara. Matanya boleh ditutup. Pejamkan matanya. Merem. Nanti kalau Kak Arni bilang bangun, baru bangun ya. Sekarang semuanya tidur dulu, merem. Tidur merem. Kakinya lurus, tangannya lurus. Matanya ditutup. Dipejamkan matanya merem. Diam, tidak bergerak dan tidak bersuara. Oke? Okay? Kita tidur dulu. Beberapa menit saja biar tenaganya kembali lagi. Ini semuanya. Istirahat dulu sebentar. Tarik nafas, buang nafas. Kakinya rileks, badannya rileks, tangannya rileks, kepalanya rileks. Tetap tarik nafas, buang nafas seperti biasa lewat hidung. Ya, seperti patung, tidak bergerak dan tidak bersuara.
Kucingnya rileks, tutup matanya, oke, sekarang pelan-pelan lututnya ditekuk, habis itu kembali ke posisi duduk. Kembali ke posisi duduk. Duduk tegak, kembali posisi duduk. Nah, sekarang kita mau berlatih nafas ya. Bagus ya, Bes. Lupa nafasnya. Aku siap nafas kok. Seperti kalau nafas kan, ya, kak nafas kan biasanya suka ada yang ini lewat hembusannya lewat mulut, ya kan? Kalau sekarang kita coba mulutnya ditutup, kita sekarang tarik nafas lewat hidung ya, oke? Lewat mulut ya. Satu, dua, tiga. Tarik nafas lewat hidung. Ini juga bisa membantu biar badannya lebih rileks ya. Buang nafas lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Badannya coba dijaga tetap tegak biar nafasnya lebih tegak. Tarik nafas lewat hidung. Buang nafas lewat hidung. Sekali lagi, tarik nafas lewat hidung. Dan buang nafas lewat hidung. Oke, sekarang duduk, matanya dipejamkan. Matanya merem, duduk. Tenang dulu di sini. Diam, tenang, matanya boleh dibuka. Nanti kalau teman-teman misalnya habis belajar, rasanya capek, kok pusing kepalanya, boleh seperti ini. Tadi latihan nafas, kemudian duduk, diam, sebentar. Matanya boleh ditutup, merem. Sekarang, kalau sudah boleh dibuka matanya. Oke, kita berdoa dulu ya. Kelasnya sudah mau selesai, kita berdoa dulu. Nanti habis ini boleh tanya-tanya kalau ada yang mau tanya, mau latihan yoga di rumah seperti apa, kita boleh tanya ke Arni. Oke, sekarang sudah bersila. Ya. Makasih ya, sekarang aku yoga terus, aku bisa kok lakukannya. Sekarang aku bisa yoga. Sudah pernah yoga? Udah, Miss. Yes. Sekarang badannya, kita berdoa dulu ya. Tangan bawa ke samping. Badannya tangan bawa ke samping, tangan bawa ke atas. Kemudian taruh di depan dada, tangannya, tutup matanya. Berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberi kita kesehatan hari ini sehingga kita bisa berlatih yoga bersama. Semoga kita selalu sehat, pintar, dan bahagia lahir batin. Dibuka matanya, tangannya ditaruh di atas lutut. Terima kasih teman-teman. Sudah latihan yoga bersama pagi hari ini. Ada yang mau tanya? Ada tadi ada yang
kerasa badannya sakit atau enggak waktu latihan yoga? Enggak. Kalau ada yang merasa masih capek enggak badannya habis latihan yoga? Relax. Oke, kalau relax bagus. Tapi kalau misalnya masih capek, badannya masih capek belum relax, nanti boleh tidur lagi kayak yang tadi gerakan terakhir kita tidur. Tidur matanya dipejamkan itu bisa membantu biar badannya lebih relax kalau capek habis yoga, oke? Okay? Oke, nah ada yang mau tanya lagi enggak? Misalnya mau apa buat latihan di rumah bisa gimana? Enggak ada, Miss. Ya, yang mau bertanya tentang yoga. Enggak? Ada bisa semua? Oke, okay, bagus. Tapi semoga kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya latihan yoga bersama-sama lagi. Oke. Kita kembalikan ke guru. Sudah selesai ya? Iya. Iya, mungkin dari ibu guru ada yang mau ditanyakan dari gurunya. Enggak. Susah enggak tadi? Enggak, gerakannya. Bisa ya tadi Miss lihat Mbak Prisa bisa. Terus Mbak Kinan bisa. Semuanya bisa mengikuti gerakannya dengan baik. Keren ya. Besok lain kali kalau ada kesempatan lagi kita bisa berjoga bersama lagi. Oke. Iya. Mungkin itu juga bagus ya Miss. Bagus ya. Oh iya. Kita ya Miss ya yoga itu. Iya, biar badannya lebih kuat dan juga kalau belajar biar bisa lebih konsentrasi. Dengan yoga itu kalau belajar nanti bisa lebih konsentrasi. Wah. Keren. Oke, okay. Miss mau ini dulu mau. Mungkin kok bisa foto bersama dengan sesi, apa pose apa gitu. Oh iya. Tadi paling yang disuka pose apa? Jadi pose pohon ya? Bisa kan tadi jadi pohon? Iya. Yeah. Itu biasanya paling orang-orang kalau suka yoga, pada suka itu jadi pohon. Kita jadi pohon ya. Kita foto ya, bersama, gayanya pakai pose yang tripose tadi ya, yang jadi pohon, yang tangannya ke atas ya, gini. Jadi pohon. Ya, siap-siap. Nanti dihitung 1, 2, 3 gitu ya. Kita siap-siap dulu nih, jadi pohon dulu nih. Yuk. Tangannya boleh ditaruh di depan dada aja. Nah. Oke, sambil berdiri ya. Sambil berdiri, biar sama gerakannya semua. Ayo Jaden, ayo berdiri Jaden. Tuh, keren. Udah siap semuanya, Mas Hayden juga. Ya, tangannya di depan dada. Senyum ya. Tangannya. Sudah siap, Miss. Hitung mulai dari 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang ini satu kali lagi yang kelihatan mukanya, kalau tadi mungkin jauh ya. Oh iya, betul. Mukanya. Boleh, gimana tangannya? Bebas gerakannya. Yang sekarang kelihatan mukanya mau kayak apa? Pengen. Oke, kita bergaya. Boleh gini. Ya, bebas ya. Udah siap? Miss hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini buat anak-anak, buat adik-adik, buat siswa-siswi homeschooling Anak Pelangi. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih juga Kak Arni sudah mendampingi hari ini. Ya, sama-sama.
Semoga kita bisa latihan lagi kapan-kapan ya nanti. Amin. Iya. Oke. Okay. Sudah selesai kita beryoga hari ini. Sampai jumpa lagi. Boleh live. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang semuanya. Sama-sama, terima kasih semuanya. Dadah, selamat beraktivitas lagi di rumah. Dadah. Ketemu lagi sama Kak Arni, sama Miss Westy. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ya, Miss Westy, terima kasih. Inlif ya, Miss Westy. Boleh kalau yang lain mau lift, boleh. Mas Nara boleh kalau mau lift. Mas Rainer juga udah boleh kalau mau lift. Terima kasih. Makasih, Rainer. Dadah. Makasih semuanya. Dadah. Dimatikan please. Boleh. Dadah. Oke, Mbak Elsa. Terima kasih sudah gabung yoga hari ini. Kalau mau keluar dulu juga boleh. Terima kasih Mas Rainer. Terima kasih. Oke, caran. Tapi nek dirimu kan join meneh. Thank you.